Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Trik Top. Kali ini saya sedang bekerja ya, bekerja di pertanian. Menggunakan alat semprot manual ya, alat semprot di untuk tanaman padi seperti ini yang manual. Sehingga tangan bisa capek dan pinggang bisa pegel linu karena memompa seperti ini. Dan kali ini saya ingin membagikan trik merubah alat semprot manual menjadi elektrik ya. Simak videonya dan cara-caranya cukup sederhana. Jangan lupa kasih like dan yang belum subscribe langsung subscribe-nya untuk melihat tutorial yang akan datang. Langkah pertama untuk merubah alat semprot ke elektrik ya. Pertama, perhatikan alatnya seperti ini ya. Itu masih manual menggunakan pompa manual ya. Kita bongkar bagian tabungnya ini. Kita bongkar-bongkar saja ya. Oke, simak videonya dan caranya cukup sederhana. Anda bisa membuat sendiri. Daripada Anda membeli alat semprot yang elektrik tuh harganya cukup mahal sekali ya, sekitar 700.000 dan sampai 1 juta ya. Nah, perhatikan, dengan melihat trik ini Anda bisa membuat kurang lebih menghabiskan 100.000 saja ya. Oke, seperti ini kita buang ya. Dan itu selangnya kita gunakan, yang dibuang hanyalah pompa manual seperti ini. Perhatikan. Ya, selangnya ini kita ambil. Ya, perhatikan, ini panasnya sekali ini. Oke, kita berteduh dulu untuk panasnya sekali ini lah. Ya, seperti ini. Perhatikan lubangnya ya. Perhatikan lubang itu bekas pompanya. Nah, seperti ini. Untuk langkah pertama ya, perhatikan, untuk langkah pertama kita untuk membuat tutupnya. Tutupnya seperti ini ya. Kita buat tutupnya seperti ini untuk mengganti pompa manual tadi. Nah, setelah itu kita bautnya kita pasang seperti ini ya. Dan ini cukup sederhana ya. Kalau membeli sekitar 700.000, dengan melihat trik ini Anda bisa membuat sendiri harganya cukup murah, sekitar 100.000-an ya. Dan komponen utama ini adalah pompa ya, pompa pompa air yang membutuhkan daya 12 volt. Bisa dibeli seharga 100.000-an lah ini ya. 100.000-an seperti ini. Sangat murah sekali dibandingkan Anda membeli baru ya, alat semprot yang elektrik itu. Oke, simak videonya dan jangan lupa untuk kasih like dan tinggalkan komentar ya. Oke, dan saya menggunakan aki montor ya. Aki montor, untuk aki montornya nggak usah beli ya, Anda bisa mengambil di montor. Dan ini adalah tempat untuk pompa dan aki. Anda bisa membuat sendiri menggunakan besi-besi yang tidak terpakai ya, seperti ini. Dan itu adalah baut ya. Itu dikasih lubang, untuk atasnya dikasih lubang, untuk tempat baut kurang lebih ada 4 cm ya, seperti ini bautnya. Dipasang di atasnya untuk mengasih ini ya, untuk tempat aki ya, tempat aki dan tempat sanyonya apa, tempat pompa ya, pompa ini pasang di seperti ini ya. Untuk pompanya Anda bisa membuat sendiri dari besi bekas-bekas ya. Ini untuk tempat pompanya seperti ini.
Dan jangan lupa untuk pompanya ya, pompa elektrik ini kita kasih saklar untuk mematikan dan menghidupkan ya, seperti ini untuk memudahkan kita. Dan jangan lupa pasang capit buaya ya. Dan ini adalah selang, selang dan pipa. Nah, perhatikan selang dan pipa itu kita masukkan ya, seperti memasukkan apa ya, seperti ini. Nah, perhatikan. Dan ini dimasukkan ke tengah lubang ya. Oke, tengah-tengah lubang seperti ini. Pipanya masuk ke dalam ya untuk menyedot air. Dan kita pasang ke ini untuk masuknya air dari pompa ya, masuk. Ini masuknya air. Dan spayer ya, spayer ini kita pasang di keluaran pompa ya. Untuk keluar masuknya itu ada tandanya di pompa itu. Pokoknya keluar masuk seperti pengantin baru lah ya, seperti ini. Kita pasang di keluaran pompa ya, seperti ini. Oke, jangan lupa untuk kasih like ya, yang belum subscribe tolong untuk subscribe-nya untuk mendukung channel ini ya. Oke, perhatikan ini adalah aki montor ya. Aki montor saat mau dipakai baru kita lepas ya, saat tidak dipakai dipasang di montor ya, sehingga menghemat biaya, kantong Anda bisa masih terisi ya. Oke, seperti ini. Kalau mau membeli ya sekitar 200.000 ya. Untuk pompanya sekitar 120.000 ya, totalnya ya sekitar 1 jutaan lah ya. Kalau mau membeli baru semua. Dan ini menggunakan bekas sehingga harganya cukup murah dan terjangkau ya, seperti ini. Oke, siap dicoba. Hanya seperti ini saja Anda sudah bisa membuat alat semprot elektrik yang harganya cukup mahal ya di toko. Oke, dengan begini pekerjaan Anda sangat sangat mudah kan. Nah, mudah sekali ya menggunakan pompa elektrik yang membutuhkan tenaga 12 volt ini. Sangat ringan, meringankan pekerjaan ya, meringankan pekerjaan. Kita tinggal lari-lari saja ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih ya. Jangan lupa komentarnya. Oke, sekian dari saya, Trik Top. Semoga bermanfaat. Dengan begini sangat membantu kita.